Wanita berinisial SH 25 tahun, diduga dianiaya mantan pacarnya seorang anggota polisi berinisial MF alias IS di sebuah hotel di kota Bandung pada Minggu 5 Maret. Terduga pelaku diketahui bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota. Kasus penganiayaan ini terungkap setelah rekan korban mengunggah foto korban dan lokasi penganiayaan di media sosial hingga viral. Dari unggahan foto yang beredar, tampak korban terbaring di rumah sakit dengan celana penuh dengan bercak darah. Sementara tangan kanan korban mengalami luka di bagian pergelangan tangan. Kemudian tampak kamar mandi hotel, lokasi penganiayaan yang penuh dengan darah. Saat ini kasus dugaan penganiayaan ini telah diserahkan ke Propam Polda Jabar. Tim UTV mengabarkan.